Terdapat beberapa langkah mudah yang Anda boleh ikut bagi membersihkan air pond di rumah Anda yang terpakai pada kebanyakan jenis air pond di pasaran sekarang. 1. Pastikan sambungan kuasa telah diputuskan sepenuhnya terlebih dahulu. 2. Keluarkan kesemua penapis unit, filter, pendingin hawa dan cuci habuk yang ada dan melekat pada penapis tersebut. 1. Pembersihan penapis. Setiap penyaman udara dilengkapi dengan penapis. Penapis ini perlu dibersihkan setiap bulan. Namun ia bergantung kepada penggunaan. Makin kerap Anda guna, kami syorkan Anda mencucinya sekali sebulan. 2. Pembersihan unit dalam, indoor, bergantung kepada kekerapan penggunaan. Untuk penggunaan yang biasa atau normal, Anda perlu mencuci penapis penyaman udara Anda sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Jika Anda tidak yakin untuk melakukannya, cari juruteknik atau profesional yang boleh membantu Anda melakukan kerja pembersihan terutamanya yang melibatkan pembersihan coil dalam. Anda juga perlu rajin bersihkan permukaan unit penyaman udara Anda. Pembersihan yang kerap penting supaya Anda dapat memanjangkan hayat unit penyaman udara Anda dan memastikan udara sekitar bersih sekaligus menjimatkan tenaga elektrik. Selain itu, cucian kimia juga perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali pada setiap tahun. Sebaiknya ia perlu dilaksanakan oleh golongan yang profesional. Cucian kimia dapat membunuh bakteria, virus, dan juga kulat yang boleh mengakibatkan alahan, resdung dan juga asma. 3. Pembersihan unit luar, kondenser, unit luar, kondensor, Anda juga perlu dibersihkan untuk mengelakkan kotoran terkumpul sekaligus akan membuatkan unit ini tersumbat dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kebiasaannya unit luar akan dikotori pasir dan daun-daun dari pokok yang gugur. Pembersihan unit dalam dan unit luar boleh dilakukan oleh pakar-pakar penyelenggaran penyaman udara yang boleh didapati secara dalam talian atau pengesyoran oleh kawan-kawan Anda. Kesimpulan, cara servis aircon rumah sememangnya mudah untuk dilakukan. Pastikan juga Anda membuat servis pada penyaman udara Anda pada setiap 6 bulan sekali, bergantung pada penggunaan serta keadaan persekitaran. Ini bagi memastikan penyaman udara Anda sentiasa berfungsi dengan baik. Penyaman udara yang tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan banyak masalah akan timbul. Antaranya ialah A. Kurang sejuk, B. Bil elektrik bulanan akan meningkat, C. Saluran paip akan tersumbat dengan kotoran dan menyebabkan air menitis ke dalam rumah, D. Jangka hayat kompresor dan motor tidak bertahan lama. I. Rosak dan kadangkala tidak boleh digunakan lagi.